Assalamualaikum semua. Ajar mengaji. Ya. Ada Aski belajar apa? Suara merasuki. Belajar mengaji. Berenang. Ya, mengaji. Ya. Itu ada topeh. Topeh. Ada topeh. Nah, ini Kiva mau mengaji apa? Sudah 3 tahun. Alif batasnya jim ha. Oh, ini namanya mengaji ikro. Mengaji apa? Ikro. Toh. Mengaji apa sih ikro? Ikro. Mengaji bayangku. Baca coba. Ayo kita mulai mengaji. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat Al-Ikhlas dulu ya. Kita ikutin Ipa sama Aski, ikutin Mama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Ayo sekarang Kiva mulai mengaji. Kiva sebenarnya udah bisa mengaji teman-teman, tapi karena Kiva mengajinya seminggu sekali ya. Iya. Jadi Ipa lupa. Ayo. Kakak Ipa mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Ini ini juga A. Ini sama kan? Oh. A. Ini A. Apa ya? Ipa. Yang kayak perahu ini apa? Yang ada titik di bawah? Ba. Ba. Pastua. Kakak itu baru A. Cari mbak, yang huruf mbak mana? Nanti mbaknya nangis. Kenapa Kiva? Oh ini mbak. Huruf atau huruf mbak? Abata. Abata. Yang titiknya dua. Abata. Ini fa. Fa. Abata fa. Fa. A. Asa. Aba, abata sa, ba, tak getarkan, ba, ta, memuji rasulnya, ba, ba ta, ba, ta, ba, ta, ba, ta. Ini ba, ini ba, ini baru ta, yang titik dua. Mama. Pas bisa mengaji. Ini ba, ini ta. Ini ba, ini ta. Mana? Mana ta? Ini. Mana ta? Ya. Ini pintar.
Alhamdulillah, kakak Kiva ada kemajuan. Yang tadinya tahu satu huruf, dua huruf, yaitu A sama B. Sekarang kakak Kiva udah tahu huruf apa? Yang ada mata dua. Ba. Ba sama? Ba sama apa ya? Ta. Ba sama ta. Ya, alhamdulillah, biar sedikit-sedikit. Yang penting kakak Kiva mengaji. Biar jadi anak yang pintar. Dan jadi anak yang soleh. Ha. Allah sa. Yang itu. Dan bisa masuk ke dalam surga. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.